Desa Setemon, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mengunjungi Gus Hakim Asisi di Pondok Pesantren Al-Huda. Silaturahmi berlangsung dengan hangat dan penuh dengan suasana keakraban. Ya, alhamdulillah setelah kami menerima kedatangan Bapak Lanyala, kami bisa menangkap misi visi Bapak Lanyala yang sangat positif untuk mengembangkan dan memperjuangkan pendidikan khususnya secara khusus, dan prinsip beliau untuk mewakafkan pribadinya untuk kemaslahatan itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah masih ada calon pemimpin yang punya prinsip seperti itu yang mungkin tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Siap mendukung ya? Insya Allah, kami siap. Insya Allah. Mudah-mudahan dan Bapak Lanyala diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah dalam hajat seperti ini disukseskan dan diberikan manfaat, maslahah, barokah dunia dan akhirat. Ya, demikian. Jungle.